Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya yang namanya doa, di mana doa ini adalah bagian daripada perintah Allah yang bernilai ibadah bagi siapa saja yang memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-60. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya aku akan penuhi permintaan. Doa ini memiliki beberapa kiat agar doa kita diijabah atau cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaknya kita berdoa ini dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap doa kita ini hendaknya kita niatkan yang benar dan ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita di dalam berdoa ini dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan berwudu. Dan yang ketiga, hendaknya kita ini berdoa dengan menengadahkan dua telapak tangan kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yarfa'u yadayhi hatta yabdu'a ibtuhu yas'alullahu mas'alah illa ataha iyyah." Tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangan hingga tampak ketiaknya seraya mengajukan suatu permohonan kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkan permohonannya. Kemudian yang keempat, hendaknya ketika dalam berdoa kita memulai dengan hamdalah dan pujian-pujian kepada Allah. Setelah itu baru kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita mulai berdoa. Setelah itu baru kita berdoa untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan kepada kita, "Rabbi ighfirli wa liwalidayya." Rabbi ighfirli, ya Rabb atau ya Allah, ampunilah aku wa liwalidayya dan kedua orang tuaku. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang memohon kepada Allah, hendaknya dia memohon ampun dulu kepada Allah, baru kepada kedua orang tuanya dan seterusnya. Dan yang ketujuh, hendaknya di dalam berdoa itu kita harus bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah. Kita punya harapan agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan adalah menghadirkan hati dalam berdoa. Artinya kita harus khusyuk di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita harus terpaut ketika apa yang kita minta kepada Allah itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita atau melihat dan mendengar apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, berdoa dengan kata-kata yang singkat atau padat. Dan yang ke-10 adalah hendaknya kita bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-180. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna.
Jadi itu beberapa kiat yang harus kita lakukan agar doa kita ini segera atau cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.